kembali lagi bersamaku di channel Samudera Tua. Oke, kali ini saya nggak akan mereview, tapi cuma mau buka kardus. Sebenarnya sini bukan unboxing ya, tapi cuman ngeliatin ini isinya apa aja pas waktu pembelian. Ini AUK PA116 ya kan? PAT16. Ini yang dua-duanya quick charge 3.0. Di samping-sampingnya sih nggak ada tulisannya ini. Warnanya black ya. Ini kardusnya udah kotor. Ini bukan unboxing soalnya. Ini cuman saya ini punya teman daripada nggak kepake, terus saya minta. Ada kardusnya, ada kepala chargernya. Ini PAT16 AC240. Ini jembitan maksimal ampere 0,9 ampere ya. Ini ada tulisannya apa pengecasannya, ini ada tulisannya ini. Maaf omongan saya berlepotan soalnya saya nggak bisa mereview, cuman perlihatkan isinya saja sih. Ini ada buku manualnya, bahasanya Inggris semua ya. Ini ada bahasanya Inggris, Prancis, dan ini adalah kartu garansinya. Kalau ada yang tanya kabelnya di mana, jadi gini kan, sebenarnya tadi itu udah saya buka, terus kabelnya udah saya keluarin. Jadi ini kabelnya udah tak keluarin. Kabelnya sih biasa ya, simple. Ada tulisannya AUK. Ini biasa sih kabelnya ya, biasa. Cuman ini lumayan agak tebel ya kabelnya. Ini ada dua, tapi cuma kabelnya cuma dapat satu. Oke, nanti kita lihat cara apa pengecasannya. Cuman saya nggak mau liatin 0 sampai 10 sampai 100% ya kan. Soalnya saya malas nunggunya lamaan. Jadi ini saya cuma nyolokin aja dua-duanya pakai charger ini, dan HP-nya nanti ada dua. Oke. Lanjut. Namanya jet dua itu. Kalau di Redmi Note 5 cuma gambar Z2 itu. Kalau di sini tulisannya diisi daya cepat. Kalau di Redmi Note 8. Kalau di lambangnya ya sama sih Z2 itu di atas. Itu sama kayak ini.